Megawati dan Prabowo duduk semeja di acara Hari Nasional Arab Saudi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri duduk semeja dengan bakal Capres Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto saat menghadiri Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta, Senin, 25/9, malam. Momen satu meja Prabowo dengan Megawati terlihat dalam foto yang dirilis tim media Gerindra, Selasa, 26/9. Prabowo dan Mega duduk satu meja bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Agama Yakut Kolil Koumas, dan perwakilan dari Duta Besar Arab Saudi. Ma'ruf mewakili Presiden Joko Widodo yang tidak hadir dalam acara tersebut. Sementara, Menak Yakut dalam pidatonya mewakili Presiden berharap agar hubungan Arab Saudi dan Indonesia semakin dekat. Menurut dia, Arab Saudi dan Indonesia selama ini telah banyak bekerja sama dalam berbagai bidang seperti energi dan pertahanan. Yakut pada kesempatan itu juga menyampaikan keinginan Presiden agar kuota haji bagi jemaat Indonesia bisa ditambah. Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi selama ini terjaga dan terjalin dengan baik untuk memperkuat hubungan internasional. Indonesia dan Arab Saudi telah bekerja sama dalam segala bidang terutama bidang energi dan pertahanan, kata dia. Hingga berita ini ditulis belum ada komentar dari PDIP maupun Gerindra soal kedekatan Mega dan Prabowo. Wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 kembali mencuat setelah diusulkan salah satu kelompok relawan Jokowi, Projo Bali. Mereka menyatakan dukungannya kepada Prabowo di Pilpres 2024.